Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara mengisi atau mencampur oli dua taknya dengan bensin atau pertalite. Ini saya menggunakan pertalite ya teman-teman, untuk chainsaw gen maru ya teman-teman. Jadi anjurannya untuk chainsaw gen maru itu bandingannya itu 1:25 teman-teman ya. Jadi kira-kiraan secara matangnya itu 25 liter bensin dengan 1 liter oli mesran ini. Oli ya teman-teman, oli 2 tak. Nah, kita masukkan nanti di sini teman-teman. Nah, sebenarnya sudah disediakan pencampuran teman-teman. Jadi kita sebenarnya sangat mudah untuk mengikuti ini. Usahakan jangan berlebihan dan jangan berkurang olinya ya, karena bisa merusak mesin kita ini teman-teman. Tentunya ini adalah salah satu cara untuk membuat atau agar mesin chainsaw gen maru ini awet teman-teman ya. Ini sudah tunggu ya teman-teman. Nah, langsung saja saya akan memberikan tutorialnya, caranya ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini sebelumnya ya, saya jelaskan. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini anjurannya, karena ini bawaan ya teman-teman. Di sini terdapat, jadi kita penuhi di sini sampai di sini bensin ya, atau pertalite, dan oli kita isikan segini teman-teman. Jadi langsung saja saya racik ya teman-teman, ikuti tutorial ini ya. Batasnya teman-teman. Jadi setelah itu kita isi oli 2 taknya lagi. Ini teman-teman, jadi kita sudah mengisi dari sini ke sini dengan oli teman-teman ya, oli 2 tak. Oke, langsung kita campur ya, kita tutup dan kita akan melakukan pencampuran seperti
seperti ini.